Sekolah online. Sekolah yang sangat membosankan. Sekolah yang hanya memantau gadget. Sekolah yang menghabiskan kuota. Sekolah online sangat dibenci banyak siswa. Rubahlah pemikiran kita. Teruslah semangat belajar walaupun di masa pandemi ini. Banyak-banyaklah berkreatif. Sudahlah berkumpul bareng teman-teman bisa nanti. Kamu bisa berkumpul dengan keluarga. Di masa pandemi ini, kita semua harus belajar kreatif. Guru tidak menerangkan materi, kita harus mencari tahu materi tersebut di internet. Padahal ini momen yang sangat langka. Mengerjakan tugas sambil tiduran, sambil menonton sebuah film. Setelah mengerjakan tugas, kita bisa melakukan suatu hal yang kita sukai. Dan jangan lupa kewajiban kita sebagai siswa. Jadi, pesan untuk teman-teman semua, tidak ada kata terlambat untuk berubah. Tetaplah menjaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan.